guys, halo, balik lagi sama aku Alia Rahmasa. Di video kali ini aku bakalan bikin Obi No Checkpoint Challenge bareng Kak Vivi. Say hello. Halo. Nih yang sering kalian bilang mirip suaranya sama aku, padahal beda gitu kan. Kita tuh beda. Kalau aku kan cempreng dikit ya, kalau aku lebih ke soft gitu suaranya. Mirip gak sih? Enggak tahu. Tapi kata mereka mirip. Banyak banget yang komen mirip gitu kan. Karena sama-sama cempreng aku gimana sih? Iya. Kayak gitu. So kita bakalan bikin Obi No Checkpoint. Jadi kita gak boleh checkpoint. Jadi kalau misalnya kita mati itu kita balik lagi ke stage pertama gitu kan. Dan katanya yang kalah bakal diapain? Jadi nanti kalau yang kalah dia harus ngegombalin random apa? Random tipe yang ada atau fansnya gitu. Gitu, itu bakalan seru banget sih. Siapa yang kalah guys, kalian dukung siapa? Komen di bawah. Itu kenapa mati? Kita ya enggak juga sih, aku udah lama nggak main Obi soalnya, jadi nggak tahu sih, kayaknya skillnya bakal nurun gitu kan. So kita langsung mulai aja ke videonya. Oke guys. Jangan baru mulai gitu kan, pelan-pelan aja. Ini kita lewatin kayak apa ini teh, karpet gitu. Iya karpet. Kita gak boleh checkpoint, inget. Jangan deket-deket checkpoint. Aduh, pas first time main ini gak pernah checkpoint tau. Makanya balik lagi. Iya. Oh, ini gak apa-apa, kena aja. Kita ke tubuhnya grandpa. Serem banget. Iya, dia makan gitu. Oke, kita sekarang lewatin kayak, apa ini, kompor gitu ya. Jangan kena yang merah, hati-hati. Oh my god. Iya. Tapi kayaknya aku bakal kalah. Aduh. Nah, ini kita enggak boleh kena pisaunya. Aduh, awas. Bahaya banget. Tajam. Kamu enggak usah kasih tahu aku. Biar kamu yang menang. Janganlah. Ayo. Oke, sekarang ngelewatin cucian gitu. Ada bebek. Kesukaan aku. Ah. Ya, kok bisa ya kalah? Iya. Aduh. Kepencet terus nih yang Robux-nya. Oke. Kita teleport lagi. Masih EZ ya. Di sini ada apa ini? Bola pingpong. Bukan pingpong. Apa sih ini? Golf. Oh my god, ini jauh banget loh. Aduh. Ini harus pelan-pelan. Oh my god, aku mati. Ya. Mati dong. Baru satu ya. Kita ada batas poinnya nggak? Mati berapa kali? 3 kali mati berarti kalah. Iya. Aku baru satu kali. Oke, aku udah balik lagi ke sini. So, kita langsung main lagi. Jangan checkpoint. Apa kata ini? Ini kemana sih? Click around to find the hidden door. Oh, kita harus nyari pintu yang tersembunyi gitu. Mana ya? Salah di sini di buku ini pas itu aku main atau buka sih? Iya kah? Oh iya. Wih, ada ruang rahasia. Iya. Oke. Wow. Jangan jatuh lagi. Oh my god. Ini kayak ada tulang gitu. Wah, di di rumah grandpa ada yang kayak gini, serem banget. Mati. No. Ya, satu sama. Kita lanjut. Oke guys, aku udah kalah 5 kali. Iya, ayo 5 kali kesempatan lagi. Aduh, nyari semua. Iya, itu. Greget. Oke, jangan cepuin. Wih, ini kita di labirin gitu. Wah. Oh, pintu keluar ya? Heeh. Gimana ya? Bukan ke sini. Wow, pusing banget. Aduh. Nah, ini nih. Squee. Wah, cepet. Pernah main ya? Atau enggak pernah? Belum pernah. Kok yang grand? Aku pernahnya yang grandma, yang nenek. Ini apa sih?
ya, hampir sama gitu. Iya. Ini rokok ya? Rokok ya, tapi kayak rokok apa sih disebutnya? Kakek-kakek. Iya. Kakek-kakek suka. Ya, mati dong. No. How you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Oke. Okay. Udah nyampe. Dua. Aduh. Kecepoin. Otomatis kayaknya itu. Itu banyak orang yang di depan deh. Oke. Kita maju, guys. Sumpah trauma banget ini lava-lava. Iya, aku fobia lava, sumpah. Saya tuh ada fobia itu nambah. Iya. No. Oh my god. Ya. Padahal tadi hampir gak jatuh loh. Oke guys, aku udah kalah 6 kali. Iya. Saya mau bakalan kalah. Enggak dong. Fobia lava. Iya. Serem aja gitu ngeliatnya. Oke, loncat. Yeay. Oh my god. Hampir banget. Kesini. Sini lagi. Apa nih? Oh, burung gitu. Kita harus berhenti. Burungnya pas masuk, kita maju. No! Kan mati. Mati berarti? Empat. Aku empat. Oke, aku udah kalah. Berapa empat. Tadi? Empat kali. Aku 6 kali. Iya. Ini gimana sih, kita harus lompat atau cuma lewat aja? Kayaknya lewat aja deh. Lewat aja kayaknya ya. Iya. Oh my god. Oke, kita harus sabar. Kalau sabar sudah ngulang ya karena. Iya, benar. Deg-degan. Ini burung itu loh, burung Twitter. Ya enggak sih? Iya tuh. Iya. Aku burungnya itu ya, apa sih ya? Mumpu ya enggak tahu. Eh, apa di? Yeay. Apa sih Angry Bird? Angry Bird. Iya, yang mirip itu. Ayo, satu lagi. Yeay. Oke. Wow, gergaji. Gergaji. Agak tinggi ya, agak susah. Iya, gitu. Tinggi, mohon maaf. Mati dong. Aku 5. No. Bakal nyusul nih. Oh my god, no. Kita harus hati-hati banget, sumpah. Ya elah. Yay. Aku nyampe. Aduh. Jangan sampai aku yang kalah. Yay. Hampir banget loh tadi. Ini tadi mana sih, di gudang? Iya, kayaknya di gudang grandpa. Banyak obeng-obeng gitu. Kita jadi kecil gitu. Oh my god, kemakan sama grandpanya. Iya, dimakan grandpanya. Giginya runcing banget, lihat. Ini emas. Ini kayak emas. Emas ya? Dong. Jarang gosok gigi, jadi kuning giginya. Ini udah tua, udah. Harusnya nggak ada giginya kan? Ini paling susah. Ini licin nggak sih? Nggak licin. Nanti licinnya di akhir. Ini usus. Ususnya kayak sosis gitu ya? Suka licin gitu, aku nggak suka yang licin-licin. Ayo. Wow. Ini apa nih? Syaraf gitu. Bukan aku ya yang cekpoin tadi. Aku mati lagi. Aku berapa dong? 6. Wow, 6 sama. Iya. No, please. Kayaknya aku deh yang bakal kalah. No. Aku gak bisa menggombal. Aduh, jangan dong. Ayo. Deg-degan, ih, aku mau cari yang aman lagi. Nah, satu kali lagi. Wow, yeay. Aduh, aku gak pencet checkpoint ya, agak sengaja. Please dong. Yeay. Oke, akhirnya kita ngelewatin itu. Ini kayak burger gitu, sandwich. Ini apa nih? Ini, nyari soal aku tadi kena air. Ayo, air liur. Air lambung kali ini. Squeak.
tadi ya? Nah, ini nih poop zone. Ini yang licin itu. Speedrun. Ini aku enggak bisa. Ayo. Ini berarti ya? Iya. Nuh, aku mati. 9. Oh my god. Bisa. Aku juga. Ya. Kita sama-sama 9-10. No. 10. Aku udah 10. Please, aku udah 10. Aku berapa? Aku 10. 11. Ih, tapi bentar. Lihat dulu aku kalah. Iya. Oke. Oh my god. No. Please, mati. Oh ya, ini udah terakhir ya. Ayo kita tamatin dulu. Baru kita pindah ke Adopt Me. Oh my god. Gak nyangka ya, padahal. Gak nyangka banget sih. Padahal ini Kak Vivi tuh pemain baru loh guys. Kok kalian yang belum tahu? Aku pemain lama. Malu-maluin banget. Oh please. Jadi guys, mungkin yang tadi yang kalah itu udah ketahuan ya aku, karena aku mati paling banyak gitu kan. Dan kita gak jadi no checkpoint challenge. Jadinya siapa yang paling mati paling banyak itu yang kalah. Jadinya kayak gitu ya. Kita ganti konsep. Oke. Iya. Karena gak sesuai ekspektasi. Iya. Susah banget itu kalau misalnya no checkpoint itu males. Kita males ngulangnya gitu kan. Bakalan waktunya bakal lama, durasinya bakalan panjang banget gitu kan. Dan kita sekarang bakalan lanjut ke Adopt Me dan ngegombalin cowok gitu ya. Aku sih, aku aja. Sampai bubar. Jadi tadi kita kalah berapa nih? Beda satu doang padahal ya. Aku 9, aku 10. Iya, sumpah. Ibang lebih loh, aku dari tadi tuh di poop zone-nya nyebelin banget itu. Aku mati berkali-kali dong. Yaudah, kita bakal langsung ke Adopt Me lah. Kita bakal lihat Aul ngegombalin. Aduh. Ya udah deh. Oke, guys, sekarang aku bakalan ngegombalin. Di sini ada dua cowok, sasaran dua cowok. Kita bakalan ngegombalin dua-duanya gitu. Pakdel banget, mohon maaf. Sini, siapa sih namanya tadi? Arvan gitu ya, kita panggil dulu. Arvan, gak dijawab dong. Halo. Halo kamu. Halo katanya. Hai teh, aku boleh nanya gak gitu dulu ya? Boleh katanya. Langsung aja gombal. Oh iya, itu kan udah mulai gombal. Iya. Kayak mantan kan. Iya. Ih, Kopanda aja deh, kita gombalin Kopanda. Kopan mau nanya. Kopan, gimana kalau misalnya baper beneran? Enggak dong, masa om-om baper? Iya katanya. Sejak kapan Kopan jadi penari? Sejak bertemu dengan Teteh Aku. Kok jadi Kopan yang gombal? Belum. Kenapa bayangan Kopan selalu menari-nari di pikiran aku? Sumpah itu apa banget lah, gak tahu lah. Itu dari Google guys. Ya katanya. Iya, mohon maaf, itu dari Google Kopan. Jangan baper Kopan. Kopan ngemil apa yang enak? Oh my god, malah kamu yang dibaperin dong. Ngemilin kawes setiap hari. Kok jadi aku Kopan? Oke deh guys, mungkin segitu aja buat episode kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Kak Firly, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga channelnya Aulia, Aulia Rama YouTube, YouTube. Oke, nanti aku bakal sertain linknya di description box. Bye-bye. Bye-bye guys.